Ya pemirsa, momen libur panjang juga momen akhir pekan di tempat kami melaporkan, yakni di Bundaran HI Jakarta Pusat. Pantauan kami saat ini, masyarakat masih tergolong sepi atau masih terpantau normal. Terkait arus lalu lintas di sekitaran Bundaran HI, ini belum adanya tanda-tanda kepadatan dan juga masih tergolong ramai lancar. Hal ini akan menguntungkan bagi masyarakat hendak berlibur menuju sekitaran wilayah Jakarta, dikarenakan hari biasanya ini rawan dengan kemacetan dan dihimbau untuk masyarakat yang hendak berlibur menuju Jakarta untuk tetap menjaga keamanan, juga tetap menjaga atau mematuhi peraturan lalu lintas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Novan Rizky Solehudin, iNews, melaporkan. Pemirsa, momen libur panjang juga akhir pekan di mana di tempat kami melaporkan, yakni di Bundaran HI Jakarta Pusat, pantauan kami hingga saat ini masyarakat yang melakukan aktivitas masih berjalan normal. Juga terkait arus lalu lintas, pantauan kami hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda keramaian atau kemacetan maupun kepadatan. Dikarenakan jika kita melihat aktivitas lalu lintas masih terpantau ramai lancar begitu. Juga terkait arus lalu lintas, ini akan menguntungkan bagi masyarakat yang hendak berlibur, dikarenakan pada hari biasanya jika kita bandingkan beberapa kemacetan di beberapa titik wilayah di Jakarta, ini terpantau kemacetan juga kepadatan begitu. Dan juga dihimbau untuk masyarakat yang hendak berlibur maupun melakukan aktivitas libur di sekitar Jakarta untuk tetap menjaga peraturan lalu lintas dan juga tetap menjaga keamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Novan Dwi Kusuma, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, momen libur panjang juga momen akhir pekan di tempat kami melaporkan, yakni di Bundaran HI Jakarta Pusat. Pantauan kami saat ini, masyarakat masih tergolong sepi atau masih terpantau normal. Terkait arus lalu lintas di sekitaran Bundaran HI, ini belum adanya tanda-tanda kepadatan dan juga masih tergolong ramai lancar. Hal ini akan menguntungkan bagi masyarakat hendak berlibur menuju sekitaran wilayah Jakarta, dikarenakan hari biasanya ini rawan dengan kemacetan dan dihimbau untuk masyarakat yang hendak berlibur menuju Jakarta untuk tetap menjaga keamanan, juga tetap menjaga atau mematuhi peraturan lalu lintas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Novan Rizky Solehudin, iNews melaporkan.
Pemirsa, momen libur panjang juga akhir pekan di mana di tempat kami melaporkan, yakni di Bundaran HI Jakarta Pusat. Pantauan kami hingga saat ini masyarakat yang melakukan aktivitas masih berjalan normal. Juga terkait arus lalu lintas, pantauan kami hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda keramaian atau kemacetan maupun kepadatan. Dikarenakan jika kita melihat aktivitas lalu lintas masih terpantau ramai lancar begitu. Juga terkait arus lalu lintas, ini akan menguntungkan bagi masyarakat yang hendak berlibur, dikarenakan pada hari biasanya jika kita bandingkan beberapa kemacetan di beberapa titik wilayah di Jakarta, ini terpantau kemacetan juga kepadatan begitu. Dan juga dihimbau untuk masyarakat yang hendak berlibur maupun melakukan aktivitas libur di sekitar Jakarta untuk tetap menjaga peraturan lalu lintas dan juga tetap menjaga keamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Novan Dwi Kusuma, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.